Baik, kali ini aku tidak akan membuat masalah. Kita lihat, roti, saus tomat, mustard, kemudian acar. Tidak, ini belum benar. Roti, mustard, saus tomat, dan selada kemudian acar. Tidak. Mustard, roti, acar, tidak. Bagaimana aku harus berpikir? Aku payah. Roti, sepatu, mustard, penggorengan, roti, tidak. Tuan Krabs, aku sangat bingung. Aku tidak bisa mengingat bagaimana melakukannya. Kenapa aku tidak libur saja satu hari? Oh, Tuan Krabs, siapa yang akan membuat Krabby Patty? Oh, jangan khawatir. Kan masih ada Squidward. Apa? Tuan Krabs, benar. Aku harus meluruskan kepalaku dulu. Tadi roti, saus tomat. Pintu, pintu. Tuan Krabs, pintu depan hilang. Maaf, Tuan Krabs. Persoalan tentang acar membuat kepalaku jadi pusing. Sebaiknya aku pulang dan mengistirahatkan otakku. Aku tinggal di mana ya? Oh, iya ya. Tidak, tidak. Harusnya roti, tomat, acar. Tidak, roti, roti. Bukan sepatu. Aku jadi bingung. Mungkin tidur bisa membantu meluruskan pikiranku. Apa kasur, kasur, spray, bantal, kemudian SpongeBob atau berpikir. Oh, iya, yeah. Kasur, SpongeBob, spray dan bantal. Selamat malam, Gary. Oh, ini tidak benar. Selamat malam, Gary. Tunggu, ini juga belum benar. Tidak. Berpikir. Ayo, berpikir, berpikir. Salah, salah, salah. Salah, tidak. Salah, padahal aku hampir berhasil. Oh, jam bekel. Bagaimana ya cara mematikannya? Aku tidak mengerti. Berpikir, berpikir, berpikir. Oh, Gary. Pesanan siap. Hei, dia membuat gosong Krabby Patty-ku. Dia menggosongkan kentang gorengku. Dia menggosongkan minumanku. Apa ya? Tidak, kembali. Tidak, tidak. Hei, aku harus meminta SpongeBob kembali. SpongeBob? SpongeBob? Tuan Krabs, kabar. Halo apa? Kenapa bicaramu lucu, nak? Aku tidak bisa melakukan acar dengan melakukan benar. Omong kosong, kau akan kembali membuat Krabby Patty seperti dulu. Segera. Aku pikir aku belum siap melakukannya, Tuan Krabs. Oh, kau sehat, nak? Oh, mungkin, mungkin tidak. Yang kita butuhkan di sini mengembalikan rasa percaya dirimu. Agar kau bisa menghasilkan uang lebih banyak.